Di tengah hiruk-pikuk berita dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur yang menimpa anak Nikita Mirzani, ada kabar baik tentang kondisi Laura Mirzani alias Loli. Loli dikabarkan membaik kondisinya. Fahmi Bacemit, kuasa hukum Nikita Mirzani menegaskan anak klinnya itu sekarang lebih tenang. Laura alhamdulillah sehat, dia sudah ketemu psikolog dan lancar aja. Dia yang menyampaikan sendiri ke psikolog tanpa ada saya. Memang proses mereka menuangkan cerita hanya ngobrol biasa saja, jelasnya. Fahmi juga menegaskan bahwa psikis Loli menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ada permintaan dari Loli, dia minta barang-barangnya. Tapi yang lebih jelasnya, yang tahu adalah Nikita. Saya bersyukur Loli sudah kembali seperti semula, ungkap Fahmi. Permintaan Loli ini menjadi pengingat betapa pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan. Di tengah trauma yang dialami, perhatian dan cinta dari orang tua bisa menjadi penawar bagi luka yang mendalam.